Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ini adalah pinang wangi berumur sekitar 4-5 bulan. Dalam kondisi seperti ini, pinang yang sudah di dalam polybag sangat cocok untuk ditanam ke lahan yang sudah disiapkan. Apalagi di minggu-minggu ini masih ada turun hujan, jadi disarankan memang untuk menanam itu di awal musim hujan atau di pertengahan musim hujan ya, jangan di awal musim kemarau. Otomatis pinangnya nanti akan gosong dan banyak yang mati. Nah, contohnya ini sudah mulai masuk daun 3. Nah, ini sangat cocok ditanam ke lahan. Sudah mulai kembang daun ketiganya ya. Nah, ini ada stok sekitar 5.000 untuk sahabat yang ada di Sumatera Barat, bisa untuk ngambil sendiri ke lokasi kita di Pariaman ya. Nah, ini sudah berumur hampir 5 bulanan yang ini ya. Daunnya sudah masuk daun 3 pinang wangi. Kalau untuk pinang bega kita belum ada ya. Disarankan untuk pinang wangi ini diteduhkan. Maksudnya diteduhkan adalah ketika kita menanam di lahan, kalau bisa itu sedikit diberi pelindung ya, khusus pinang wangi ini untuk di luar Pariaman itu, untuk tempat yang panas itu agak rawan kena panas langsung. Tidak, ya.